Bismillah, assalamualaikum, balik lagi sama Pilot Kriting guys. Kali ini kita mau tes Mobula 7 yang udah disetting pakai IRS remote. Oke, kita langsung cek aja cara maininnya gimana. Come on, let's check this out guys. Kita cek yang mana dulu guys. Coba ini remote-nya. Kita cek remote-nya dulu. Oke, Tipro. Ini nanti akan upgrade pakai IRS. Oke, mounting adapternya udah dibawain juga. Kita cek nyalain dulu. Welcome to OpenTX. Oke. Switch warning. Switch warning. Oh, SD card warningnya nanti juga dibenerin ya. Oke, sip. Masih aman remote-nya. Kita tinggal nunggu eksternal modulnya. Sekarang ininya. Oke. Ini kita cek juga ya. Jadi kita cek dulu. Ini di dalam bungkusan ada kopera cadangan, jumper kabel, terus pengait propeller, pengupas propeller, ada beberapa mur baut. Ini enggak perketing buka, simpan aja ya. Nah, ini baterai buat ngetes, nanti bisa perketing cek. Kita coba juga nanti pakai yang ini. Kita lihat apakah masih penuh, guys. Ini kita cek juga. Oke, masih penuh. Kita coba cek ya, ini kuatnya. Ini kuatnya yang Mobula 7. Yang biasa kameranya. Oke, kita coba pakai ini bisa dijadiin 1S aja ya, kita pakai 1S aja, pakai jumperan ya, pakai jumperannya, simpan di salah satu colokan, jadinya dia 1S. Oke, kita cek dulu, biasa cek continuity. Takutnya ada yang short. 1S ini dia nggak bisa pakai ini ya, smoke stopper ya. Jadi kita harus cek hati-hati nih. Oke, dia ngeluarin angka, berarti dia nggak bunyi, berarti dia nggak short. Kita coba langsung nyalain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia cuma nyalanya 3 titik aja guys. Berarti si FC-nya nggak dapat power. Kita cek di sini kameranya masuk nggak? Kamera masuk. Berarti kalau dia nggak dapat channel, nanti kita cek juga settingannya, apakah sudah disetting atau belum. Oke. Oke, Mobula 7 udah beres. Sekarang kita langsung cek aja. Nah, sebelumnya ini udah ada di profil nomor 2 ya, pakai FR Sky D8. Terus ini arming sekali, angle, flight mode horizon, horizon sama acro. Flight mode acro. Ini mode terbang di sini. Terus yang di sini untuk beeper bawah, yang atas untuk flip ya. Tengah-tengah itu netral. Udah gitu aja, kita langsung nyalain drone-nya. Sekalian cek kameranya guys. Oke, okay. Sudah langsung connect ya. Sudah displaynya juga udah. Ini pakai air mode, kita ganti ke angle. Oke, okay. Beeper ini bawah. Mantap, ini flip. Yang atas. Oke, okay. Kita langsung arming, kita coba arming guys. Coba arming. Ya. Di sini aja. Oke, okay, pencet arming yang ini ya. Yang tombol arming. Oke, okay. Langsung arming. Kita langsung tes terbang aja. Oke, okay. Kita langsung tes terbang aja guys. Jadi kalau mau arming, kalau nggak otomatis arming, kita coba arming manual aja. Nah, ini udah otomatis ya. Jadi kalau mau manual,
tinggal masuk ke membulannya. Nah, di sini ada tombol bind, guys. Pastiin FR SkyD, terus tinggal ketik bind. Oke, ini udah binding, kita langsung tes terbang.